Ya lor, kita dulkan. Bokong semok punya nih Mas Bedkok. Yo, kita dulkan. Kita ikuti ke sana lor. Kisawi ra cedok. Baru Mas Bedkok ini. Wah, ini sebenarnya kurupin lagi. Kudim ini. Kurupin lagi. Gila ya, 2 meter. Wah, layangan pakai 2 meter lor. Pakai sendaren 4. Pakai sendaren 4 meter. Ini pakai apa ini? Senarai berapa? 5.000 ini? Muncul 7.000. Udi lor. Ini si Bokong Semok. Kayaknya Mas Bekok. Sawira cedok ya dengan Mas Bekok ini. Sawira nyuting Mas Bekok. Mantap ini lor. Ini anu ya, layangan settingan musim penghujan ini gini lor. Bodine semok. Jadi keterbangan angin semilir-semilir karena panggah dulu lagi. Lalu yang jenis ceper bodine anginnya sing sos. Jadi angin kan musim mulai pergantian musim. Mulai pergantian musim hujan. Jadi ini gini lor. Bodine semok-semok. Ini cuaca lagi mendung lor, mendung tanpa hujan kok kayak bersama Mas Bekok. Ini berlokasi di persawahan Desa Jabang. Ini Bokong Semok. Layangan diameter 2 meter lor, pakai sendaren 4 meter. Ya, kita coba redunya. Ya, dul. Wow. Tap lor. Mas. Gak weh. Mantap lor anginnya. Buan ter anu ya nulingnya. Gak anu mantap kan. Eh, gue ada bungkai yang mulan. Mantap lur. Yuk kita coba sama lur. Ini apa dah? Mau keseruan. Yo. Keseruan lur. Yuk kita coba naik. Yuk kita coba naik lor. Anginnya, layangannya gak gelem munggah. Ulingin demi sor terus. Kesuruhan lor. Kurang, kulingnya
nang isor gak gelem. Enggak. Yuk kita angkat coba benahi. Oh, saya cek lagi. Ya, bisa cek lagi. Cek tangan. Cek. Wes mantap jiwa. Gas, Lur. Apa tahu? Apa tahu enggak? Kupot eh, balu eh. Oh, balu eh kurangi. Nangin nganter apa? Solasi ini ya ini apa tau? Di cincin cincin apa? Yang pas anu ini pinggirnya solasi jadi nggak ngelongkok ini karakter musim penghujan ingin ini gitu layangannya semok jagal angin anginnya semilir burung ngadek jadi ya kurang alar. Yaudul blur lagi gue kamu ya gong udah kena angin dong saya munggah lah cuman. Kita coba lihat di sana. Plus. Saya zoom lur lampu nih. Nah.